Yo, hello guys, kembali lagi di Kadang Bagus ya guys. Jadi langsung aja nih, di video kali ini gue pengen ngonten ke warnet-warnet yang dulu pernah gue singgahin tuh ya. Tadi sebenarnya nih konten ini gue pengen bikin bareng sama si Doyok, tapi karena Doyok kayak sibuk kayak banyak keperluan juga, jadi kayak susah deh. Nanti gue sama temen gue aja Fajar ya, ini bantu sebagai kameramen di video kali ini nih kayaknya. Kita lihat aja nanti ntar kayak gimana tuh videonya kayaknya. Slot doang ini. Ekstrim banget anjir. Enggak dikunci emang nih? Enggak. Selamat datang. Berat juga ya? Berat juga gerbang aja. Sekarang terpilih doang. Oh, udah mentok segitu doang. Iya. Oke. Oke guys, kita berangkat ke warnet Asegap dulu. Oke. Yang paling dekat dulu lah, abis warnet Asegap baru Pointer ya. Pointer. Ke Mas Bay nggak? Tapi Mas Bay bor. Mas Bay memang mau Mas Bay. Iya. Jadi apaan itu? Gue penasaran sih sekarang. Udah lama banget nggak kesini. Itu sebenarnya rumah temen gue itu SD. Yang situ yang Mas Bay. Iya. Temen SD gue itu namanya Dika. Gile CBR 1500 cc nih. City Beat Racing. Hey boy. Oh, ini warnetnya sekarang. Hey. Sekarang jadi kayak gini, guys. Tempatnya aja. Dulu ada warnet di sini ya? Iya, udah gak ada. Udah gak ada sekarang. Nama warnetnya apa tuh sini ya? Tahu, lupa gue. Ingat gak? Terakhir buka. Udah lama banget sih itu aja zaman jasur. 2019. Gak wawat. Benjol ya baru awal lagi nih. Dari permukaan nih. Dari pesantren. Oh, dari pesantren. Dari pesantren. Nah, itu dari pesantren. Belak kiri rambutnya. Sama juga udah lama nggak kesini. Lagi nyari-nyari warnet aja di sini dulu ya, tempat-tempat nongkrong. Anak-anak. Udah pada nggak ada ya, banyak yang beda ya sekarang. Ya, dulu Alfa belum ada nih. Ini juga nggak ada. Siapa yang masih di sini ya, anak-anak ya? Banyak aja sih. Oh, aja masih di sini. Si itu, Iwan. Iwan Ano masih di sini ya? Ah serius lo? Iya. Jadi toko plastik anjir sekarang cuk. Enggak ini nih. Sini. Nih dulu nih ini namanya point internet nih dulu sini nih anjir. Di sini nih, di sini satu sama ini. Dulu di sini zaman awal-awal QRO tuh awal-awal QRO pertama terus zaman-zamannya masih main prepa-sepa pertama lah. Kira dulu di sini ada Roni, Anwar, ada Sirai dulu gue inget. Iya, terus ada siapa lagi ya? Udah job 3 belum sih lagi itu? Belum, masih ya? Transgen. Oh iya. Ini masih Kira awal-awal prepas siapa pertama 250-120. Oh, ini nih warnet ini pointer nih anjir. Sana Wisma Tebet, sini seberang sini. Persis dah, persis di belakang ya, Wisma Tebet. Ini dulu ada sini The Flame, inget gak lo? Oh iya, yeah, center cuy, The Flame. Iya, yeah, The Flame. Jadi tempat kosong sekarang. Cuma gak terlalu ini sih. Tapi di situ dingin banget AC-nya cuy. Itu paling enak lah, 4.000 sejam tuh dulu gue ingat.
ini ya, gue di sini gue inget banget nih anjir. Ini dulu namanya Hollywood, gue dulu hampir lupa nih Hollywood cuy. Hampir lupa, terus ada audience gue tuh yang ngasih tahu ngingetin gue namanya Hollywood. Oh iya iya. Oh, ini Hollywood tahu juga aja. Ini si Lero awal-awal di sini nih. Tahun 2005 lah, kan dia populernya sekitar 2005 2006 tuh abis Kiero, abis Quality Hero baru si Lero. Di sini nih ini anak 73 anak 115. Rame ya bocah-bocah. Wah, parah, rame banget. Itu cewek beneran yang main di situ. Oh, terus zaman-zamannya Pangya nih. Gue Dadan, Ajam, Gunbun main juga ya. Ingat sini ya. Gunbun di sini udah masuk-masuk pro shoot. Oh iya. Udah masuk-masuk pro shoot dah. Udah enggak seru dah Gunbun di sini, tapi waktu masih di itu seru. Waktu masih di Flame sama Pointer tadi belum ada, Cok. Oh iya. Belum ada pro shoot tuh, masih normal lah. Pangnya gitu masih enak, masih ramai banget gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau kita lupa harinya RO lagi maintenance. Nah, jam 8 kan biasanya tuh. Anjing, kita berasa dibohongin. Lama deh nungguin dari jam 8 sampai jam 9 gue inget banget tuh. Pas ini warnetnya di Hollywood kalau enggak salah namanya Hollywood dah. Coba koreksi dah kalau salah. Pak, di sini pernah ada warnet depan sini, inget nggak, tahu nggak dulu namanya? Depan sini. Saya ada kali 10 tahun atau 12 tahun gitu dulu di sini nih, Pak. Awal-awal, Pak. Cuma saya lupa nama warnetnya apa gitu. Pak nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah, makasih, Pak. Iya, nggak tahu. Ini warungnya masih ada dulu nih. Itu jalan center aja. Iya, ini warung lama juga nih. Jauh-jauh nih. 2010 ada? 2005-2006 lah paling. Ini nih, anjir. Terima kasih, Pak ya. Nah, di sini nih ini Lexus nih. Ini pertama kali tempat pertama kali gue ketemu sama Doyok awal-awal di sini nih. Oh, ini Lexus. Ya, bukannya di tempatnya si Dedi ya? Bukan. Di sini awal-awal gue main CS dulu. Kalau gue dikenal sama Iqbal dulu, gue inget Iqbal. Oh, iya CS ya. CS 16 dulu yang non steam. Sering main RF dulu, ada si Dito. Dito Nuk, Dito Nuk. Gue masih inget tuh anjing. Pokoknya di sini ini awal pertama kita gitu, Doyok. Lah kan awal itu gue pengen sebenarnya pengen bikin konten itu sama Doyok tuh. Oh iya. Awalnya gue pengen bikin, cuman karena Doyok udah sibuk luar, anaknya udah 3. Udah jadi kiai kali ya. Udah gak ada waktu deh bikin gini. Makanya sekarang di sini nih. Dulu Bonjes juga di sini gue pernah kenal. Nih, viewer lo kira-kira kenal Bonjes gak ya? Gak kenal lah anjir. Gak kenal ya? Kali maksudnya temennya kali. Zaman dulu banget itu, gue aja masih belum tahu anak-anak Obelix. Nah, Obelix di sono tuh, Gael. Iya, benar-benar. Tapi pinggir jalan banget, cu. Pinggir jalan banget. Itu mau Obelix dulu. Nah, baru Obelix udah lumayan kacau, baru pindah ke sono. Baru anak pindah ke sini karena dengar ada warnet baru. Beli aja lah, aus. Cu. Kan? Bang, berapa bang? 4.000 dua ada ya. Bang, di sini ada dulu ada warnet, tahu nggak bang? Tahu. Di sini nih. Ya, apa juga nggak tahu lagi. Apa di sini ada berapa lama nih bang? Oh baru ya. Oh baru bang. Di sini ada nih namanya Lexus. Udah lama banget. Saya baru main lagi ke sini nih bang. Dari tahun berapa ya lagi teh? 2007-2008 kayaknya sih. Kang Baja tuh orang apa sih Kang Baja? Iya, Kang Baja. Kang Baja ya. Kang parkir tuh kalian tahu gak sih dia? Saya ya udah jadi. Cepet bang ya. Jadi berapa bang? Oh iya, baru isi bensin lagi. Ntar sambil jalan aja. Aing ntar lewat tempat bensin. Hah? Bensin tempat aja. Ya. Oke, okay, thank you, Bang.
gelas ya. Iya. Nah, kalau dia enak nih. Doang ya? Apa? Bikinnya ya. Kan dia biasa di itu. Kenapa? Biasa di sawo kecik deh. Kok tahu sih? Eh. Kenal loh, Jang. Tahu. Abang enggak kenal dia. Tahu dia enggak? Enggak kenal ya? Emang yang sok kenal aja bangsat. Iya, sok kenal lo ya. Tanya tuh, bener apa? Ya, tuh. Pernah di asapi aja coba deh. Tadi. Oh. Habis ini sampai malam ya, Bang, eh? Sampai malam, Bang. Ente. Malam dua kali balik ya? Dua. Nah, ya? Sekali doang. Oh, sekali doang. Kalau masih ada baru mampir sama. Kalau masih ada, saya bang. Kalau belum habis. Nah, ntar pokoknya yang punya usaha warnet atau mungkin ya, di tempat kalian lah ada warnet-warnet yang masih nyediain kamera, coba ada di mana? Komennya di kolom komen di bawah, ada jalan mana, nama warnetnya apa? Ntar gue coba ke situ dah. Ntar kita. Iya, jalan ntar kita ke situ jalan. Ya, ntar kita liput deh. Apa yang mungkin di Binus atau mungkin di Blok M, nama warnetnya apa, kalau emang masih ada ya, dan ya. Itu masih ada game RO, apa itu RO official, apa yang orang-orang, gue pengen lihat sih, gue pengen nanya OP-nya sih kalian. Mau private server terserah deh, yang penting masih ada warnet legend dan masih ada gitu, soalnya tadi lihat aja sendiri tuh, beberapa warnet yang udah lewat kan dia, udah pada berubah semua anjir, jadi toko plastik, jadi tempat fotokopi aja. Set sini mah anjir. Kagak ada yang semik tuh anjir, cuy. Kayak mendingan di ini dah. Mendingan di cagar alam anjir, semik-semik. Lah di sini mah. Kurang anjir. Kurang guys. Kurang. Dari tadi buset gua lewat enggak ada yang semik. Tempat gini yang sekarang anjir. Ini dia nih warungnya nih tuh nih di sini nih notaris, jadi akta notaris cok. Oh ini cok, ini apotek aja dulu. Mending hari ini dia ini Tessa dulu. Iya, dulu kan sini ada kos juga, ada kos kosan. Ini nih, anjir gue biasa nongkrong di sini nih cok. Dulu gue inget nih di sini nih. Aling, Dedi, gue ketemu Dedi awal di sini jar. Iya anjing. Tuh, teman metal pertama tuh anjir tuh. Iya, ada Marboy, ada Embuy, terus Bajai, ada Bajai di sini nih. Tumor, Aca, ada Revi, terus si, wah banyak banget anak gue kenal di sini. Mungkin Demit pernah kesini juga nih, Demit nih. Iya, emang iya. Demit kayak, cuman dia nggak ngaku anjir orangnya yang mana. Demit. Ini kalau yang pengen ini tempatnya sekarang jadi kayak tempat dulu jadi notaris. Tapi sekarang udah nggak tahu lagi tuh pada kemarin. Awalnya namanya Tessa atau Tessanet. Terus berapa tahun kemudian buka lagi di Pondok Bambu, cabang Pondok Bambu sama Pondok Kelapa. Tessa 2 ya? Baru nggak ganti Teno. Oh, Teno ya? Baru tuh ganti Teno. Awal-awal mah awalnya Tessa namanya. Tessanet. Aja di sini nih. Ini paling lama dulu nih. Awal-awal RF Cepot, RF Ultimate. Oh iya, gue sempet main RF juga gitu. Iya, di situ. Anjir, jadi tempat notaris yuk. Samping-samping sini mah masih ini si Om nih, apa kos-kosan. Masih kos-kosan si Om dulu, anjir. Gila gue udah lama aja nggak kesini jadi tempat notaris. Gue aja. Kasih sirih, rumah susun dia. Ah sirih rumah susun. Sirih rumah susun. Nah kan dia awal di Obelix, habis itu ke Lexus. Nah makin kesini deket dia enak jadi rumahnya. Sini deket rumah susun. Nah ini di sini nih satu gebrak nih anjir, satu gebraknya masih ada tapi cok. Nah ini di pinggir sini cok. Ini. Wah jadi tempat warteg anjing. Kan awal-awal patch pertama kan Smoky Cut, Smoky masih ada di Payon. Oh iya. Smoky itu masih ada di Payon Dungeon. Gue inget banget tuh awal-awal patch dah episode 1 episode 2 lah gue inget tuh. Pokoknya Given di dalam menara Given itu masih ada momen liar gue inget tuh. Aja. Ini nih di sini nih gue lupa nama warnetnya apa gitu aja. Lupa gue aja. Thank you.
paling murah di sini nih. 2000 sejam anjir. Iya. Sejam 2000, cuy. Dulu belajar internet gratis tuh, anjing ada edukasi ini, iya, anjing iya, tempatnya. Ini paling keren sih kalau kata gue sih aja. 2000 sejam ya? Anjir, inget gak sih, Jan? Iya, yang lain pada 4000, 3000, iya, 2000 aja. Iya. Jadi pokoknya gue inget tempatnya turun ke bawah, terus masuk ke dalam situ kan, kayak rumah-rumah gitu kan, anjir. Gue inget banget tuh, anjir. Oke lah guys ya, mungkin jumpa kita di video kali ini sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian sekitar mampir dan meramaikan video Kadang Vlog pada episode kali ini. Sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian sekitar mampir dan meramaikan Kadang Vlog hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.